Wah, serok lah, masa enggak? Ini detailnya keren ya, guys. Tuh. Keren banget tuh. Nah, ini ya mobilnya itu 82 Toyota Supra ya. Unik aja gitu mobilnya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe ya sekarang juga ya. Jumpa lagi di channel Ngopeni Diecast. Halo teman-teman, apa kabar semua? Dan di video kali ini adalah video review semua diecast yang Ngopeni Diecast dapetin di bulan Mei ya. Jadi sekarang udah bulan Juni dan sekarang di depan Ngopeni Diecast ini udah ada satu kardus ya. Jadi waktu Ngopeni Diecast touring ya keliling Pulau Jawa dan yang Ngopeni Diecast dapetin ini dia ya. Oke, yuk langsung aja kita review yuk ya. Yang pertama, Ngopeni Diecast dapat ini teman-teman ya. Ini salah satu inceran Ngopeni Diecast juga ya. River Flyer ini Indiana Jones dan ini Ngopeni Diecast menemukannya beberapa kali ya di Indomaret dan Alfamart. Yang Ngopeni Diecast cuman serok satu ini ya, teman-teman ya. Oke, kemudian terus ada lagi ini dia ya. Nah ini Ngopeni Diecast serok karena waktu itu Hot Wheel ini lagi promo ya yang tipe ini, jadi tadinya itu harusnya awalnya kan harganya 55 ya, tapi lagi promo harganya jadi 33.500. nah yaudah Ngopeni Diecast serok aja ya. Dan sebetulnya udah banyak ya udah punya ini, tapi ya nggak tahu, pengen aja serok lagi satu lagi ya. Ada banyak juga ya, jadi beberapa Indomaret Alfamart itu Ngopeni Diecast skip ya. Oke, udah dua ya. Kemudian nah ini ya, kita dapat yang compact case ini ya, Hot Wheel compact case ini, dan mobilnya itu adalah 82 Toyota Supra ya. Tadinya Ngopeni Diecast itu nggak mau beli compact case nya ini, hanya mau Diecast nya aja gitu ya, tapi pas di Indomaretnya itu minta tuker, ternyata nggak dikasih ya karena katanya ini masih segel gitu. Udah, terus akhirnya beli deh, terpaksa ya ke yang compact case ini. Nanti kapan-kapan kita review ya compact case ini. Ini kayaknya seru juga nih kalau di review ya. Jadi compact case itu apa ya, ikutin terus videonya Ngopeni Diecast ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe ya sekarang juga ya. Nah ini ya mobilnya itu 82 Toyota Supra ya, unik aja gitu mobilnya ya, 82 Supra. Dan Ngopeni Diecast kebetulan juga belum punya yang regulerannya biasa, yang bukan di compact case ya. Oke, kemudian nah langsung aja deh dua-dua ya. Ini dia ya, dapat Range Rover klasik ya. Ini juga ya iseng aja deh, dapat Range Rover klasik lagi yang kayak gini tuh udah jarang banget ya. Dan kemudian dapat mobil PLN ya. Nah, mobil PLN ini sengaja Ngopeni Diecast serok karena ya mobil ini sering banget gitu siwir di Jakarta atau di Indonesia ya. Dan ini adalah mobil teknisi untuk PLN ya. Jadi kalau mobil pelayanan PLN itu biasanya mobilnya ini ya. Dan ini mobilnya itu biasanya itu mobil Avanza ya, Toyota Avanza. Dan ya sangat bagus lah ya, layak dikoleksi. Ya senang aja gitu loh, punya banyak terus mobilnya Avanza gitu ya. Dan ini ada beberapa Ngopeni Diecast dapat, ada tiga ya, tiga dapat di Indomaret dan Alfamart yang berbeda. Dan ini dari seri Roll Speed ya, Diecast Metal, dan sini disini operasional PLN. Dan ada satu lagi sebetulnya yang inceran dari Ngopeni Diecast, yaitu yang ambulan ini ya. Kalau si cepat ini pada saat hunting Ngopeni Diecast menemukan banyak tapi nggak diserok ya, karena ya menurut Ngopeni Diecast kurang serak aja gitu sama kendaraannya ya. Kalau PLN ini kan Toyota Avanza bagus. Nah yang ambulan ini pengen nih tapi nggak nemu-nemu ya. Nah ini ya, dapat tiga nih Avanza nih. Taruh di sini dulu deh, nggak muat. Nah kemudian dapat lagi. Nah ini teman-teman, ini adalah yang idola bapak-bapak ya. Dan ini Ngopeni Diecast dapatnya nih di satu Alfamart Indomaret ya. Kebetulan dapatnya di belakang kasir ya. Ini ya ini hoki banget, gak sengaja pas lagi mau bayar
beli minuman di Alfamart Indomaret, ternyata di belakang kasir ada kok ada ijo-ijo apa gitu ya. Pas dicek ternyata ada ini ya, dan langsung aja Toyota Land Cruiser ini company Dekes serok teman-teman ya, tanpa disia-siakan. Dan sebetulnya company Dekes sebenarnya udah punya, dan ya memang sengaja company Dekes ini koleksi Toyota Land Cruiser ini ya. Oke. Dan sebagian nanti akan ngopini Dekes jual ya di Tokopedia. Jadi buat teman-teman semua siap-siap aja ya di Tokopedia-nya, nanti deskripsinya ngopini Dekes taruh di kolom komentar ya. Nah, kemudian ngopini Dekes serok ini nih guys. Ini adalah Datsun 510 wagon ya, yang seri Neon Speeder. Dan ini kartnya udah juga udah jelek ya. Tapi enggak apa-apa lah, namanya juga Datsun ya, kita serok aja ya. Dan ngopini Dekes sebenarnya juga udah punya ya yang kayak gini, tapi ya lagi-lagi Datsun gitu loh. Serok aja lah, serok lah, masa enggak ya. Dan ini juga ngopini Dekes serok ya, Polaris Ranger. Ini unik aja gitu ya, kok kayaknya tuh keren banget gitu. Dan sebelum-sebelumnya tuh ngopini Dekes juga udah pernah koleksi ini ya, yang kebetulan yang sebelumnya itu warna putih. Dan yang sebelumnya itu berwarna hitam ya, kemudian ada strip hijaunya dan strip hitam. Ya iseng aja gitu, kok kayaknya keren banget kendaraannya gitu ya, unik gitu ya buat dua orang. Kemudian di sini bisa bawa barang-barang gitu, kayak mobil golf gitu ya, tapi ini untuk yang di off-road gitu. Nah, kemudian ada apa lagi nih? Nah, ini ya, ini kebetulan ini jarang banget ini ya. Ngopini Dekes itu udah lama banget pengen ngincer ini, tapi ya belum dapet-dapet. Dan di online itu ternyata harganya mahal guys, Peugeot 308 ini. Dan Ngopini Dekes dapetnya harga berapa ya, 40.000 ya kalau nggak salah ya. Dan ya udah, lagi diskon pas di Indomaret, serok aja ya. Nah, ini adalah Peugeot ya, Majorette ya. Udah jarang loh Majorette yang kayak gini ya, jadi ya udah agak sedikit langka lah, kita serok aja ya. Dan kemudian, nah ini guys, langsung aja ya, tiga ya. Ini udah ada 1962 Volkswagen Beetle ya, warna biru. Ini juga di Alfamart ya. Dan ini juga jarang banget ya, udah jarang. Dan kebetulan di Alfamart di tempat ngopi Dekes waktu hunting itu ada ya. Nah, kemudian Range Rover series ini adalah Range Rover series yang kedua ya. Dan ngopi Dekes juga koleksi ini ya, Range Rover Dekes, Range Rover series 2 ini ya, dari seri Hot Wheels ini. Yang sebelumnya itu warna hijau ya kalau nggak salah ya, iya warna hijau ya. Nah, ada papan surfingnya, nanti lain kali kita review ya. Oke, kemudian nah ini dia, ini juga yang salah satu favorit ya, cuman sayangnya di sini ada petirnya ya, kartnya ya. Ini adalah 89 Mercedes-Benz 560 SEC AMG. Ini juga dapetnya nggak sengaja ya, di tempat susu waktu itu ya, pas lagi hunting. Wih, ada Mercedes-Benz 560 SEC AMG. Wah, serok lah, masa enggak. Ini detailnya keren ya guys, tuh keren banget tuh. Nah, kemudian nah ini ya, ini juga jarang banget nih dapet nih, kebetulan nih 95 Jeep Cherokee ini ya, pas lagi anting. Ini juga udah jarang banget nih digantungan ya, dan jarang nemuin banget digantungan. Ternyata ngopini Dekes dapat teman-teman ya, mantep lah ya. Sebetulnya pas hunting itu sih ngopini Dekes berharap dapat Proton Saga atau dapat Honda Civic gitu ya, tapi ternyata dapetnya yang begini. Nah, kemudian ada lagi dapat ini dia nih. Nah, ini Ford Focus ya, Ford Focus Matchbox Moving Part ya. Nah, ini adalah castingan terbaru ya, di tahun 2024 ya. Nah, kemudian yang ini Lexus teman-teman. Nah, Lexus ini pernah keluar juga ya, yang di seri Japan Series. Nah, Matchbox Moving Part ini yang sebelumnya itu warna putih ya. Nah, nanti kapan-kapan kita review ya. Ini bagus banget nih Lexus ini, belakangnya itu bisa dibuka ya. Kalau yang Ford Focus ini depannya bisa dibuka. Nah, kemudian dapat lagi ini teman-teman. Wah, ini yang luar biasa nih, cendol. Ini berat loh. Ya, ini base-nya tuh besi ya teman-teman ya, ultra hot ini. Jadi beberapa hunting itu ngopi di Dekes itu dapat yang ini ya, dapat ada Honda City Turbo, kemudian AE ya. Nah, dan Volkswagen ini ya, tapi ngopi di Dekes itu nggak serok.
Yang Opini Dekes Xerox itu hanya Datsun ya, 71 Datsun. Kalau ada Skyline 2000 GT, Skyline 2000 GT ini juga nemu beberapa kali tapi di skip ya. Ya kurang menarik aja ya, Opini Dekes sukanya tuh yang Datsun kayak gini ya. Tuh. Dapat 3 kebetulan teman-teman ya. Yang ini di satu Indomaret ya, kebetulan dapat, dan ini di Indomaret yang berbeda. Nah, terus dapat ini lagi teman-teman. Ini yang spesial banget ya. Ini yang Opini Dekes cari ya. 81 Toyota Starlet KP61. Ini yang Opini Dekes cari ya. Jadi di sini tuh ada beberapa ya yang di seri J apa? Hot Wheels J Import nih ya, ada Acura, terus ada Honda CRX ya. CRX ini juga nemu beberapa kali tapi di skip ya. Terus Skyline juga nemu beberapa kali di skip. Kemudian ada Mazda Cosmo juga di skip ya, dan kita share kayaknya ini ya. Jadi sebetulnya Opini Dekes dapat 4 ya, ada satu lagi tapi ya yang terakhir itu nggak diserok ya, karena pikirnya ah ada 3 ngapain lagi diserok gitu ya. Dan ini juga agak berat ya, base-nya besi ya teman-teman ya, tuh base-nya besi ya. Nah ini dia hasil serokan Opini Dekes ya, buat teman-teman yang belum nonton video huntingnya dari seri 1 sampai 6 ya, itu yang judulnya Keliling Pulau Jawa ya, hunting Hot Wheels keliling Pulau Jawa ya. Nah ini dia hasil hunting dari Opini Dekes ya. Menurut teman-teman gimana nih hasil huntingnya nih, mantep nggak nih ya? Terus ya ini juga udah habis nih, tuh udah nggak ada ya. Nah, nanti sebagian akan Opini Dekes jual di Tokopedia ya. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki juga bisa cek aja di Tokopedia ya, harganya nggak mahal-mahal ya, paling ongkos hunting aja lah, ongkos parkir ya, paling nggak nanti satu dikoleksi ya, sisanya dijual ya. Nah, nanti ini juga dijual ya, terus kemudian apalagi yang dijual ya, terus kemudian ini juga Opini Dekes jual deh ya satu, karena Opini Dekes udah punya ya. Nah ini dia nih, ini Toyota Land Cruiser juga pengen Opini Dekes jual satu aja deh ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan sudah menonton dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru dari Opini Dekes, teman-teman tidak tertinggal. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!